Belum diketahui apa penyebabnya salah seorang netizen Leslar Lover ini membuat pengakuan yang sangat mengejutkan perihal kejadian yang membuat warganet terheboh seketika. Anak pertama dari Rizky Billar disebut-sebut dalam pengakuan itu. Namun yang anehnya, netizen malah menangkap keanehan dalam video singkat ini, sehingga membuat anak pertama dari pernikahan Leslar ini menjadi perbincangan hangat. Apa yang terjadi? Inilah Viternik News Update kali ini. Beberapa unggahan dari postingan BBL nampak hari ini menjadi bahan perbincangan dari warganet di laman media sosial. Hal ini lantaran kelucuan dan kegemasan dari anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora ini selalu saja menjadi perhatian dari semua orang. Baik orang-orang itu adalah fans dan para penggemar maupun tidak. Banjirnya antusiasme dari pengunjung dalam menyaksikan pasangan Leslar dalam sebuah pertemuan yang luar biasa diwarnai dengan beberapa kejadian yang langka. Namun bukan Lesti Kejora maupun Rizky Billar. Para penonton malahan menunggu-nunggu kedatangan tamu yang spesial yang paling terkiut hari ini. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Anak pertama dari pasangan Leslar ini paling diburu oleh penonton di Studio 5 maupun di belakang layar Dangdut Akademi 5 malam ini. Namun ada yang paling menarik hari ini, perihal konten vlog terbaru BBL. Vlog tersebut diburu-buru oleh warganet dan netizen di laman media sosial, baik itu tagar Leslar hari ini. Berkat bakat, kemampuan dan teknik mengolah vokal yang mumpuni, penyanyi dengan nama asli Lestiani atau Lesti Kejora dipercaya sebagai salah satu juri di acara kompetisi pencarian bakat penyanyi dangdut di Indosiar. Istri dari Rizky Billar ini kini jadi juri di dalam acara Dangdut Akademi 5, padahal dulu kalanya dirinya adalah salah satu kontestan dalam ajang tersebut. Penikmat musik dangdut tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Lesti Kejora, Rizky Billar dan BBL Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Sejak memulai debut karirnya pada tahun 2014 yang silam dengan mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi, hingga kini nama ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut, Lesti Kejora, selalu saja berhasil mencuri perhatian publik. Hal yang paling diperbincangkan hari ini adalah perihal konten vlog terbaru dari pasangan muda-mudi Leslar dengan BBL. Gaya busana dari BBL dengan topi kupluk lucu yang dikenakannya ternyata telah berhasil menghipnotis semua mata yang melihatnya. Ternyata berhasil viral hari ini, sehingga menuai ragam komentar dari warganet di laman media sosial hari ini. Aduh, alhamdulillah, aku senang banget melihatnya. Dari sebanyak itu konten bersama Abang L, ini video yang paling aku suka loh. Makasih ya kakak dan dede udah posting konten kelucuan dari Kemas BBL hari ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, sumpah ya, vlog ini bikin puas banget lihat kegemasan Abang L. Cerdas dan ekspresi banget nih bocah soleh ganteng. Masya Allah Abang, terharu pas dengar nasihat Billar untuk Abang L. Nggak nyangka aja dia dah jadi seorang bapak. Walau bapak ya jahil, terus ya banding sama anaknya. Jelas hidupnya akan menarik banget. Ya nggak ada lawannya dan nggak ada juga tandingannya. Sumpah aku berkata jujur kali ini dan apa adanya. Makasih untuk kalian semua. Semua ragam komentar tersebut telah dibanjiri di laman media sosial dari konten vlog terbaru Rizky Billar dan Lesti Kejora.
Di sisi yang lainnya, kedatangan dari pasangan artis muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora semalam ternyata memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa bagi para pengunjung yang berada satu lantai dengan lokasi dinner malam dari dua pasang sosok orang sukses dan ternama di Indonesia saat ini. Lesti Kejora telah sukses menghipnotis satu gedung dan tepat hari ini ternyata beberapa unggahan mereka tersebut didapati beberapa kejadian yang menarik untuk disimak. Menerangkan bahwasanya pertemuan tersebut dalam rangka pra grand opening sebuah produk baru dari MS Glow bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kabar terbaru ini menjadi kabar terhangat untuk hari ini bagi fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Artis kenamaan Indonesia Rizky Billar dan Lesti Kejora akan menghadiri acara tersebut. Namun saat dilansir dari tayangan live bersama privat asisten dari Rizky Billar tersebut, dirinya masih belum memberikan informasi kapan jadwal tersebut akan dilaksanakan. Karena masih menunggu rapat akhir dalam pembahasan antara Leslar Entertainment dengan manajemen MS Glow nantinya. Dalam acara semalam juga nampak hadir beberapa orang yang lainnya. Lokasi acara yang nampak ramai dengan orang-orang yang berdatangan, nampak artis kenamaan Rizky Billar mengenakan juga busana kasual yang sering digunakannya. Potret kebersamaan dari mereka semalam telah berhasil diabadikan oleh tim dan kru dari Leslar Entertainment. Semoga keluarga idola Rizky Billar dan Lesti Kejora akan selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.